sama semua jasad-jasad yang ada di sini. Duh, sorry banget ya guys, kemarin gak ikut makan malam bareng kalian. Cowok-cowok apaan? Kagak, gue ada kerjaan. Kerjaan mah buat misi kegabutan doang. Pembunuh? Lu tau dari mana nih? Oke. Buruan, ini jasad-jasadnya dikumpulin. Gue mau pulang, besok masih ada sekolah. Hah? Enggak, lucu aja kita ngebayangin orang-orang takut sama pembunuh. Itu karena suara ini. Tumben dari ini diem. Yah, rambutnya sisa dikit. Dimakan. Itu salah satu cara buat kita bertahan hidup. Semakin muda usianya, semakin enak rasa rambutnya. Kak, aku takut. Ayo kita pulang. Kamu tunggu di luar aja dulu, Vel. Yuk, kita bikin kesepakatan. Kesepakatan? Kalau kamu nyerahin adikmu, kita bakal bebasin kamu. Ingat, kesempatan gak datang dua kali. Baik, saya akan menyerahkan adik saya dalam 3 hari. Ngapa? Takut gak kebagian jatah? Bukan gitu. Tenang, kali ini kita dapat banyak kan? 2 kepala kita bagi 3. 2 kepala? Bukannya kalau Rere serahin adiknya, kita lepasin dia? Bukannya kesepakatan tuh ada untuk dilanggar ya? Walaupun Rere nyerahin adiknya, tetap bakalan kita tangkap. Tinggal 100 buat Andi. Aku gak mungkin nyerahin adik aku. Kenapa kak? Enggak kok. Re, kamu harus lari sama adikmu dari kota ini. Walaupun Re nyerahin adiknya, tetap bakalan kita tangkap. Tinggal 100 buat Andi. Aku gak mungkin nyerahin adik aku. Kenapa kak? Enggak kok. Re, kamu harus lari sama adikmu dari kota ini. Oh, kok dia ada di sini kak? Mana sih Ipan? Lupa, ada kota, dari mana lagi? Oh iya, dia kan lebih cepat lapar ya daripada kita. Nama lu Ipang kan ya? Kita mau kemana? Sembunyi, aku tahu tempat yang aman buat kalian berdua. Dia bukannya orang jahat kak. Hei Feli, jangan ngomong gitu. Dia datang ke sini cuma buat tolong kita loh. Tumben, si Ipang gak makan jatahnya. Ada yang aneh, coba cek bawah piringnya. Di bawah piring? Silahkan, diminum tehnya. Makasih. Aku masih gak nyangka bakal ditolong sama Ipang. Siapa juga yang mau nolong kalian? Pagi, Mah. Loh, bentar, Mah. Ini apaan, Mah? Sakit gak kalau dicabut? Bentar, Mah. Di kepala Mama numbuh lagi. Kayaknya aku harus sekolah deh. Sebenarnya ini apaan sih? Enggak, ini punya mak gua. Loh, kalian semua? Gua ke perpus sebentar. Tapi aneh juga ya, kenapa cuma gua yang gak ditungguin sama tangan-tangan kecil ini? Gua harus tenangin diri dulu. Gua harus dengerin lagu di rest. Iya, maaf bu, maaf bu. Loh, tangannya bisa gerak. Duh, pasti gua halu, gak mungkin bisa gerak kan. Yaudah bu, saya mau. Kenapa ya bu? Tangan kecil. Ada bu di paha saya. Bu, saya kebelet darah. Saya pergi dulu ya. Kayaknya gua mesti tempel ini dari badan gua. Biar gak aneh sendiri. Wih, kayak beneran tumbuh di badan gua cuy. Iya nih, barusan tumbuh. Di sini juga ada. Iya kan, geli banget.
kumpul di lapangan, tumben banget. Yuk. Gak tahu juga kemana. Hah? Gua kira gua sendiri loh. Masih ada yang lain emangnya? Sumpah geli banget. Tadi kalau gue nggak nyamar, gue juga bakal dibunuh. Tapi kenapa? Nggak, gue nggak apa-apa. Yuk kelas. Kalau menurut lu, kenapa si Dewi dibunuh? Hah? Gosip di kantor guru? Gosip apaan sih? Buruan kasih tahu. Pakai acara jongkok segala. Hah? Buat apa? Oh iya bu. Kenapa ya bu? Oh ujian.